Kemuka surat kebenaran dengan kod QR khas yang dimohon melalui sistem pengurusan pintar COVID-19 CIMS 3.0. Arahan itu bagi mereka yang bekerja dalam sektor perkhidmatan perlu yang dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh sekatan penuh. Fahmi Zaidi ada laporannya. Arahan ini memudahkan pihak berkuasa di Sekatan Jalan Raya SJR meneliti surat kebenaran bekerja oleh kementerian atau agensi masing-masing. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid, dokumen bercetak dengan kod QR khas perlu dikemukakan ketika melalui SJR. Untuk QR code ni, kita boleh membantu kita untuk mengesan pengguna-pengguna jalan raya yang cuba menggunakan dokumen palsu. Di mana satu lagi sistem ni pun kita abang mudah. Mudah di mana kita hanya menggunakan telefon pintar kita dan kita scan dia dan menggunakan kod yang telah diberikan oleh MITI untuk mengisah sama ada sektor ni digunakan beroperasi ataupun tidak. Pengarah Anugerah Kecemerlangan Industri, Seranta dan Saham, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Azmi Mushabri Abdul Muttalib memaklumkan kod QR itu hanya untuk kegunaan polis. Kod yang dibawa PDRM hanya untuk kegunaan PDRM sahaja. Dan sekiranya PIN itu dimasukkan oleh PDRM, segala details berkenaan termasuk senarai pekerja pun boleh tengok dalam tu. So ini bagi tujuan untuk membuat pengesahan sama ada pekerja yang dikemukakan tu ada dalam senarai sistem, adakah didaftarkan dalam sistem atau tidak. Ini kemungkinan untuk double check ya. Kadang-kadang kemungkinan nama pekerja tu tak ada dalam sistem. So yang itu mungkin PDRM boleh buat double check dalam sistem sama ada pekerja tu senarai yang dikemukakan di atas kertas ni wujud atau tidak dalam sistem. Sidang khas MKN pada 31 Mei lalu memutuskan permohonan baharu bagi kebenaran perjalanan untuk bekerja perlu dikemukakan semula melalui portal CIMS 3.0 yang diselaraskan MITI. Ini melibatkan semua kementerian yang mengawasi 19 sektor perkhidmatan perlu yang dibenar beroperasi. Dalam depan ini cabaran COVID-19 ini, kita seharusnya perlu meningkatkan lagi tahap disiplin diri dalam mematuhi segala arahan keselamatan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Jika benar anda perlu melakukan pergerakan rentas daerah atau negeri atas tujuan kerja, pastikan anda membawa bersama dokumen atau surat rasmi untuk ditunjukkan kepada anggota polis dalam Sekatan Jalan Raya SJR. Ingat, sama-samalah kita membanteras penularan COVID-19 ini. Kita jaga negara kita. Fahmi Zaidi, Berita RTM.